Beredar video rekaman CCTV yang memperlihatkan Rizky Billar sedang melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat Rizky Billar yang memakai kaos berwarna biru mengambil bola dari meja biliar yang terletak di dekat kolam renang. Lemparan bola itu ia arahkan kepada istrinya, Lesti Kejora, yang tengah berdiri di sisi kolam renang. Namun karena Billar terpleset, bola tidak terlempar ke arah Lesti dan hanya jatuh di sisi kolam. Billar yang masih tampak emosi kemudian mengambil kembali bola biliar tersebut dan melemparkannya ke dalam kolam renang. Diberitakan sebelumnya, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan telah mengantongi bukti rekaman video saat Rizky Billar akan melempar bola biliar kepada Lesti Kejora. Namun, bola itu tidak mengenai Lesti karena Rizky Billar terpleset. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan kuasa hukum Rizky Billar, Ade Ervil Manurung, yang membantah soal pelemparan bola biliar kepada Lesti Kejora.